Assalamualaikum. So hari ni aku nak buat kelainan sikit. So selalunya kita tengok orang makan cornflakes dengan susu kan, susu biasa. Pernah tak orang makan cornflakes dengan yogurt? Jarang sangat-sangat kita tengok orang makan cornflakes dengan yogurt. Banyak kemungkinan lah, banyak kebarangkalian. Boleh jadi diorang jarang makan dengan yogurt. Mungkin sebab tak sedap, mungkin sebab ramai yang tak ajar. So, video kali ini aku nak try makan cornflakes dengan yogurt. Aku akan buat 3 benda lah, 3 menu. Aku akan makan cornflakes dengan susu. Aku akan makan cornflakes dengan yogurt ustaz. Yogurt ustaz ni dia yogurt cair. Dan satu lagi aku akan makan yogurt pekat tu dengan konflik. So siapa yang dulu kat Kelantan dia tahu lah yogurt ustaz ni. Aku akan bagi rating lah ketiga-tiga tu. Aku try bagi aku punya review lah, bagi taste aku sendiri lah. Sebab aku nak tahu kenapa orang tak makan yogurt dengan konflik. Sedangkan yogurt tu adalah sebahagian daripada susu. Dia pun berasal daripada susu. Okay, so let's go. Okay, ketiga-tiga bahan ni ada kat depan mata aku ni. Aku akan makan konflik dengan ketiga-tiga benda ni. Aku akan start daripada yang pekat dulu. Lepas tu secair-cair-cair. Sebab aku dah try dah konflik makan dengan susu, aku akan start dengan yang yogurt dulu lah. Jom mulakan. Sebenarnya aku nak eksperimen, aku nak guna untuk konflik biasa. Tapi disebabkan konflik biasa kat rumah aku dah habis, so aku guna konflik ni strawberry lah. Aku tak sure lah rasa dia macam mana. Kemungkinan lezat dia berbeza lah, yang biasanya dengan yang crystal strawberry ni. Oh ya, yeah, harga aku beli ni adalah RM2.40. Aku beli yang tanpa lemak dengan ada lemak rendah. Tak silap aku lemak rendah, harga dia murah lagi. RM2. Yang ni RM2.40. Aku ambil dua perisa. Yang tu campuran mixed berry. Satu lagi adalah peach mango, mixed peach mango. Dan satu lagi adalah peach. Yang lemak rendah tu adalah peach lah. Perisa peach. Tak boleh membazir. Allahu Akbar, patah. Patah. Korang nampak sikit lah lendiran dia. Lendiran dia. Aku beli 3 yogurt ni sebab kan, sebab dia aku takut dia tak cukup lah air. Kan dia kan benda ni pekat lah sikit je. Jadi aku beli 3 lah. Takut macam tak cukup nak makan untuk satu bekas konflik. Kita kacau dulu. Boleh dengar sendiri lah. Okay, dengan bismillah kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ah. Bagi aku rasa dia sedap. Kemungkinan yang aku guna yogurt tu adalah yogurt berperisa. Boleh jadi kalau aku guna yogurt plain, rasa dia tak sesedap lah macam ni. Sebab bila aku makan dengan peach, rasa dia sedap. Tapi tak sesedap dengan aku makan dengan mixed berry. Masam manis dia memang sangat sedap. Aku sampai tak, sampai aku terlupa aku makan cornflakes strawberry. Korang bayangkan penangan yogurt tu sendiri. Tu aku tak faham kenapa orang tak makan konflik dengan yogurt. Boleh jadi sebab yogurt mahal kot. Next resepi pula. Oh ya, yeah, sebelum aku makan tu, aku nak bagi tahu yang yogurt ustaz ni, aku beli ada 4 pieces je. Dan harga dia bermula daripada RM2 hingga RM6 lah. Mungkin dari segi bekas, yang ni aku beli harga dia RM2 bekas ni. Mungkin ikut bekas, aku tak sure. So aku beli yang RM2 dan aku beli perisa anggur. Aku tengok dia ada strawberry, tak salah aku anggur, kiwi dan honeydew. Aku pilih anggur sebab kalau aku pilih strawberry, aku tak kena dengan konflik strawberry. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim.
sama macam tadi juga, resepi ni menyebabkan aku terlupa yang aku makan dengan cornflakes strawberry kau main kena sebab rasa yogurt dia terlalu kuat. Tapi bagi aku yang yogurt pekat tadi lagi sedap lagi daripada ni. Aku rasa yogurt ustaz ni lagi sedap kalau minum macam tu je lah. Aku akan habiskan kejap lagi lah yang tadi. Kita makan yang ni dulu lah. Yang ni paling sedap. Patutlah orang makan dengan susu. Yang ni paling sedap. Kalau kau makan cornflakes yang berperisa, better dengan susu lah. Campuran dia memang kau rasa kedua-duanya sekali. Kalau korang nak makan yang yogurt, better makan yang cornflakes yang biasa. Sebab memang takkan rasa yogurt menang kot. Rasa dia memang yogurt menang. Memang hilang tu rasa cornflakes tu berperisa. Okay, hari ni aku rasa muda 20 tahun balik. Sebab akan konflik. Bila korang minum air yogurt dengan konflik ni, korang rasa macam korang minum air berperisa je. Yang ni last ni. Habiskan. Sudu kecil jom.
lah. Okay guys, sampai sini aja video aku hari ni. So kalau macam korang rasa aku punya rating tak sepatutnya bagi macam tu, banyak kebenaran kalian. Mungkin sebab taste aku macam tu, mungkin lidah aku rasa macam tu. Korang akan cakap yang ni lagi sedap apa, yang ni lagi jauh berbeza sedap lagi apa yang ni. Mungkin tu adalah pendapat masing-masing. Lidah aku mungkin rasa macam ni. Dan kemungkinan aku punya yogurt ustaz tu dah cair, boleh jadi juga. Sebab aku beli dan aku nak setting tempat macam ni, lebih kurang ambil masa 15 minit ke 30 minit macam tu. So kemungkinan aku, disebabkan aku guna cornflake strawberry, aku guna yang plain. Dan kemungkinan sebab aku beli yogurt tak plain, sebab susu pun aku guna susu plain, yogurt aku tak guna yogurt plain. Jadi rasa rating boleh jadi ni lah, boleh jadi kebarangan kalian, boleh jadi berbeza sebab itu. Okay, terlalu banyak kebarangan kalian tu.